Mahkamah Majistret Bukit Mertaja menjatuhi hukuman denda RM100 terhadap dua lelaki atas kesalahan bermain meriam kabait, manakala seorang lelaki turut didenda RM100 kerana merakam dan menularkan aktiviti itu di media sosial. Majistret menjatuhi hukuman itu terhadap Muhammad Syarul Izzuan Kamaruzaman, Muhammad Nawar Ahmad Sharif masing-masing berusia 28 tahun dan Abdul Rahman Nuruddin 33 tahun selepas mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan jurubahasa terhadap mereka. Berdasarkan kertas pertuduhan, Muhammad Syarul Izzuan dan Muhammad Nawar bersama seorang remaja berusia 17 tahun didakwa dengan sengaja menyalakan meriam kabait yang diletakkan di dalam paip PVC bertujuan menembak mercun ke udara. Sementara itu, Abdul Rahman pula didakwa sengaja menularkan video cara bermain mercun jenis meriam kabait di tempat awam dengan tujuan membangkitkan kemarahan untuk mengganggu keamanan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di tepi jalan Permatang Rawa di hadapan kedai makan Pok Nyok di Bukit Mertajam pada 7 April lalu kira-kira jam 11 malam. Mahkamah menetapkan hukuman denda RM100 terhadap tiga tertuduh dan jika gagal bayar akan dipenjara selama sebulan. Ya Rabbi! Zakat dah bayar? Banyak institusi zakat ni. Pilih je. Boleh dapat RM5 hidup raya. Lebih berbelanja dengan GoFizz, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.